Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah berita terkini dari Liga Super Malaysia 2024. Tetapi sebelum terus menonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui maklumat terkini bola sepak Malaysia. Terima kasih. Berikut berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024 terkini hari ini. Yang pertama kita awali dari Selangor FC yang dirumorkan akan segera mendatangkan Dennis Human untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024. Pemain yang berusia 27 tahun berkebangsaan Swedia Turki dan saat ini bermain untuk klub Kalmar. Tidak hanya itu, Selangor FC juga dikabarkan akan segera mendatangkan Alvin Portes untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024. Pemain yang berusia 29 tahun berkebangsaan Belanda dan saat ini bermain untuk klub Villa Dori. Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024 seterusnya datang dari Kuching City yang dikabarkan akan segera mendatangkan Rodney Kelvin untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024. Pemain yang berusia 27 tahun berkebangsaan Malaysia dan saat ini bermain untuk klub Kedah Darul Aman. Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024 seterusnya datang dari Negeri Sembilan FC yang dirumorkan akan segera mendatangkan Shakir Hamzah untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024. Pemain yang berusia 31 tahun berkebangsaan Singapura dan saat ini bermain untuk klub Tanjung Pagar di Liga Singapura. Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024 seterusnya datang dari Terengganu FC yang dirumorkan akan segera mendatangkan Sanjar Sakmedov untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024. Pemain yang berusia 33 tahun berkebangsaan Uzbekistan dan saat ini bermain untuk klub Sofiana Jizak. Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024 seterusnya datang dari Sabah FC yang dikabarkan akan segera mendatangkan Tom Hai untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024. Pemain yang berusia 28 tahun berkebangsaan Indonesia dan saat ini bermain untuk klub SC Heerenveen. Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024 seterusnya datang dari Johor Darul Takzim yang dirumorkan akan segera mendatangkan Nicholas Lodeiro untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024. Pemain yang berusia 34 tahun berkebangsaan Uruguay dan saat ini berstatus tanpa klub. Itulah berita rumor perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.